5 misil antar benua mematikan milik Rusia yang sangat ditakuti oleh dunia. 1. RS-26 Rubes. Rusia beberapa tahun belakangan sibuk menyempurnakan salah satu senjata pamungkasnya yang akan membuat dunia dan khususnya Amerika takut dan was-was. Ini adalah rudal balistik interkontinental, yaitu misil terbaru mereka yang bernama RS-26. Proyek ini sendiri sudah dimulai sejak tahun 2014 yang lalu, dan saat ini sepertinya sudah siap untuk dipakai, tinggal pencet tombol, Rusia bisa hancurkan negara manapun. Yang bikin misil ini ngeri adalah, ia bisa membawa hulu ledak yang sampai 1,2 megaton. Tak hanya itu, RS-26 juga diklaim lebih ringan dari misil Rusia lainnya, sehingga bisa cepat sampai karena kecepatannya yang lebih baik. Tak sampai sana, misil ini konon juga dilengkapi anti-radar, sehingga ia takkan bisa dideteksi dengan mudah. Rusia mengklaim RS-26 bisa menempuh seluruh dunia, tapi untuk yang paling presisi adalah semua wilayah Amerika. 2. Yars. Selain RS-26, Rusia menyimpan satu misil andalan yang bisa dibilang paling siap untuk digunakan. Namanya adalah Yars atau RS-24. Misil satu ini mungkin sedikit lebih tua dari RS-26. Tapi, kalau soal kemampuan, ia juga sangat gila. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh Yars yang bikin dunia ketakutan. Misil dengan dimensi panjang 20 meter ini dikatakan sanggup membawa daya ledak hampir 250 kiloton. Untuk masing-masing hulu ledaknya yang berjumlah 10 buah, tak hanya daya ledak yang luar biasa gila, Yars juga bisa menempuh jarak yang sangat jauh serta memiliki kecepatan yang luar biasa. Belum lagi misil yang satu ini diklaim memiliki akurasi luar biasa dengan toleransi kesalahan yang amat kecil. 3. Topol M. Dibandingkan dua misil sebelumnya, seri Topol M ini adalah yang paling tua. Ia dibuat sejak awal pecahnya Uni Soviet. Meskipun tua, tapi soal kemampuan dan dampak buruk, Topol M juga tak kalah mematikan dari ICBM aktif Rusia lainnya. Topol M ini mampu menempuh jarak sampai 11 km, yaitu dengan kecepatan laju sampai 17.400 km per jam. Misil ini berjenis hulu ledak tunggal, sehingga ketika mengenai target, ia akan bisa membawa kerusakan yang sangat besar. Rusia setidaknya memiliki puluhan Topol M yang siap luncur. Masing-masing bisa dioperasikan secara mobile ataupun melalui silo. 4. Topol. Topol juga merupakan misil yang bikin dunia takut. Tak hanya karena kemampuan dan daya hancurnya, tapi juga soal berita tentang Rusia yang menyimpan banyak sekali jenis ICBM yang satu ini. Jumlahnya diperkirakan mencapai 300-an. Bahkan ada yang bilang 450 buah. Dan semuanya konon dikatakan siap tempur. Bicara soal kemampuannya, Topol ini memiliki kehandalan soal daya hancur karena mampu membawa sebuah hulu ledak seberat 1000 kiloton. Ia juga punya jarak lumayan jauh, serta kecepatan menuju sasaran dengan sangat cepat. Seri Topol ini adalah seri yang paling sering diuji coba. Artinya Topol ini bisa dibilang sudah memiliki kualifikasi. 5. R-36. Misil terakhir yang dimiliki Rusia bernama R-36. Varian yang satu ini bisa dibilang yang paling ngeri dari semua misil yang pernah dibuat oleh Rusia. Alasannya sendiri karena R-36 mampu menghasilkan daya ledak yang benar-benar sangat gila. Karena saking gilanya daya ledaknya, NATO sampai menjulukinya dengan sebutan si setan. R-36 memang dikembangkan sejak lama, tetapi ia terus mengalami upgrade sampai hari ini. Versi terakhirnya sendiri makin gila daya hancurnya. Pihak militer Rusia mengklaim jika si setan ini mampu membawa hulu ledak tunggal dengan kekuatan 20 megaton. Ada juga versi 10 hulu ledak yang masing-masingnya berkekuatan 750 kiloton. Mungkin karena sangat berat dan ampuh,
misil yang satu ini hanya dipakai melalui silo saja. Itulah deretan 5 misil antar benua mematikan. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel ini.